Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Jawatan Kuasa para Imam Bilal, Jawatan Kuasa Muslimat, Jawatan Kuasa Penganjuran Iftar Kubra, Kubra Akbar, besar lah maknanya. Jadi ini buka puasa besar namanya. Keluarga penduduk KKKA. Bukan JKKK. KKKA, kediaman apa? Kaki tangan kerajaan, insya-Allah. Jadi saya terima kasih diberi kesempatan, ruang ada kita lebih kurang setengah jam je. Saya biasa ceramah sejam setengah, sejam. Tapi kita kompres bagi dia setengah jam, cukup-cukuplah pasal semua pun perut dah lapar. Jadi jangan cerita lama-lama, cerita pendek-pendek dah. Dan terima kasih kerana saya dijemput, saya Syazwan Jaafar daripada Rawang, bertugas di Masjid Qurtubi Segambut, juga sebagai seorang penasihat unit agama Angkatan Pertahanan Awam Kuala Lumpur dan pendakwah bebas. Baik, tuan, kita dah masuk Ramadan ke 17. Sangat cepat dan sangat pantas masa berlalu. Sedar tak sedar macam baru lagi puasa start dah nak 17. Jadi kita tak tahu, sedar tak sedar nanti dah tahu dah nak raya dah. Jadi dah mula kunut, waknutu dah mula dah kunut. Dan dah mulalah bibit-bibit akan masuk satu fasa namanya Lailatul Qadr. Kita nak mencari, mendapat keberkatan Lailatul Qadar. Hari ini saya nak cerita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni penting kerana kita ada lagi 3 hari nak masuk ke 20 Ramadan, membawa ke 29 ke 30 Ramadan. Orang dah kalut raya bila eh? Raya bila? Saya baru post, tunggu pemegang mohon besar cakap raya bila kita raya. Sebelum tu kita puasa dulu. Yang penting kita cari Lailatul Qadar dulu. Raya dia akan jadi, tuan-tuan. Dia boleh kita raya kedua, raya ketiga. Lailatul Qadar dia ada satu malam je. Satu malam dan kita tak tahu malam tu bila. Baik. Satu surah turun menceritakan tentang malam takdir ni, yang diberi nama Al-Qadar. Kenapa nama dia Al-Qadar? Nama dia tak 1000 bulan. Pasal yang kita tahu, malam Lailatul Qadar tu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bukan, memang kita tahu, memang betul pun. Tetapi kenapa nama tu dibubuh malam takdir? Qadar tu maknanya takdir. Takdir apa yang nak jadi malam tu? Qadar dan Qadar. Qadar tu apa? Ketentuan, takdir dan ketentuan. Malam tu namanya malam takdir. Apa takdir ni? Apa takdir ni? Dan apa ni? Allah letak ayat pertama pun Allah sentuh takdir. Dan diberi nama surah ni pun surah takdir. Suratan takdir. Tahu lagu, tahulah. Malam yang ditentukan takdir. Nanti kita cerita apa benda malam tu. Baik, kita tengok ayat pertama. Adik-adik depan ni pun tahu ni, surah Al-Qadar apa bunyi dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tahu? Angguk macam puasa je ni. Puasa? Mula nak giling tak? Puasa bagus ha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Quran diturunkan, permulaan Quran pada malam takdir. Takdir. Allah bubuh ayat pertama pada surah ni, dia cakap apa? Dia sentuh isu Quran.
Ayat pertama Lailatul Qadar, Allah sentuh Quran dia. Ayat pertama, inna sesungguhnya malam Lailatul Qadar nanti kita nak jumpa itu malam yang dia turunkan Quran. Dan malam itu adalah malam takdir. Ini ayat pertama. Allah kaitkan Quran juga cerita dia pada malam Lailatul Qadar. Quran ni Allah letak mula-mula dalam ayat ini memakna Allah besarkan. Nak cerita Lailatul Qadar, kita sembang pasal Quran dulu. Pasal tu kubuh, aku bubuh dia ayat pertama. Tak mau cerita seribu bulan. Aku cerita Quran dulu turun pada malam takdir ini. Jadi Quran ni apa? Quran ni kalam Allah, dia bukan makhluk. Dia sangat mulia. Kata-kata Tuhan Rabbul Alamin, tidak ada yang boleh menandingi kata-kata Allah Ta'ala. Okey, Quran ni mulia. Tuan-tuan dan puan-puan tengok, Quran ni dia pergi kepada mana saja tempat, dia akan muliakan benda itu. Pertama, saya nak tanya, Quran siapa bawa? Siapa boleh jawab? Siapa yang bawa Quran? Malaikat. Siapa nama malaikat yang bawa Quran? Adik tu bagus. Adik mesti puasa penuh kan? Siapa? Malaikat apa tadi? Jibril. Dia dah mula-mula dia cakap kuat, bila dia tanya dia cakap slow pula. Dia cakap Jibril alaihissalam bawa Quran. Bila Jibril bawa Quran, Jibril jadi glamour, popular dan dinaikkan darjat dia jadi mulia. Malaikat ada juta. Tetapi Allah pilih Jibril untuk bawa Quran, maka Jibril jadi mulia. Termulia di kalangan para malaikat yang ada. Saya nak cerita dulu, Quran ni dia pergi kepada mana dia akan muliakan benda itu. Sekarang dia mula-mula pergi kat Jibril. Maka Jibril otomatik secara tak langsung jadi malaikat termulia di kalangan para malaikat. Pasal dia bawa Quran. Selepas Jibril bawa Quran, Jibril bawa Quran ni pergi jumpa siapa? Siapa Jibril bawa wahyu jumpa siapa? Memang dia bagus. Sekejap lagi jumpa ustaz. Memang ustaz nak belanja awak. Kan jumpa ustaz tau? Belum? Cakap kuat-kuat sikit. Nabi? Nabi Muhammad bagus. Jibril bawa Al-Quran pi jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi insan paling mulia dalam planet bumi dan seluruh alam. Manusia paling mulia Muhammad SAW. Quran turun kat dia, dia jadi mulia. Bukan Nabi Adam tak mulia, bukan Nabi Isa tak mulia, bukan Nabi Nuh tak mulia, tapi Nabi Muhammad insan paling mulia. Mula-mula malaikat dapat Quran, malaikat tu jadi paling mulia. Kemudian turun pada manusia, manusia termulia dalam dunia ini adalah Muhammad SAW. Okey, dah turun dah, dah dua dah mulia dia ni. Quran turun bila? Bulan? Bulan Syawal ke? Kan? Quran turun bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Quran pada bulan, bulan jadi mulia. Bulan itu terus jadi Ramadan al-Mubarak. Bukan bulan yang kita nampak terang tu tau. Ni bulan yang dalam kalender ni. Patah balik. Dia pergi kat malaikat, malaikat jadi malaikat termulia. Dia pergi kepada manusia jadi Muhammad SAW, Muhammad paling mulia. Dia jatuh pada bulan Ramadan, bulan tu Tuhan angkat jadi mulia. Bulan tu jadi mulia. Dan dia turun hari apa? Tu kita cerita bulan, hari. Quran turun pada ayat yang pertama saya baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya permulaan Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada dia turun pada hari itu, hari itu jadi paling mulia dalam setahun. Dalam Ramadan 30 hari dah mulia, Lailatul Qadar tu pasal Quran turun hari itu, hari itu pun jadi mulia. Lepas tu nak jadi apa lagi Quran ni? Jadi kena bacalah supaya kita pun jadi mulia. Kita juga jadi mulia. Siapa yang baca Quran, kemuliaan Tuhan akan bagi. Satu huruf baca dapat 10. Lepas mayang fardu, kita baca ayat kursi. Nabi cakap apa? Tidak akan masuk syurga siapa yang baca
barang siapa yang selepas solat fardu baca ayat kursi, syurga baginya, melainkan dia kena mati dulu. Memanglah nak masuk syurga kena mati dulu. Nabi cakap apa? Orang yang terbaik sekali ialah yang belajar Quran dan mengajarnya. Siapa baca surah Al-Kahfi, cahaya sampai ke Jumaat akan datang. Siapa yang baca malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Siapa nak tidur baca tiga kul, Allah akan lindungi dia. Quran. Siapa baca surah Al-Mulk, seksa kubur tak kena kat dia. Kalau nak cerita kelebihan Quran ini, banyak. Jadi Quran turun pada Lailatul Qadar dan akhirnya kena turun kat jiwa kita, supaya kita pun kongsi kemuliaan yang ada. Tengok malaikat jadi mulia, Jibril, Muhammad SAW jadi Rasul paling mulia, bulan yang turun jadi Ramadan Al-Mubarak, hari yang turun jadi hari Lailatul Qadar. Orang yang kena diri dia dengan Quran jadi mulia, insyaAllah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala letak ayat pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya diturunkan Quran itu pada malam takdir. Kemudian ayat seterusnya apa? Siapa tu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lepas tu? Oi, wa ma? Kuat-kuat sikit. Wa ma adraka ma? Ah, Tuhan tanya, tahu tak korang ni, kalian ni, malam Lailatul malam takdir ni malam apa? Tahukah anda malam ni malam apa? Allah tanya. Dah tentulah tak tahu. Jawapan dia lepas itu, Lailatul Qadri khairum min alfisyah. Malam itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, khairuhu, khairah baik, khairuhu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, mungkin 20-30 ribu bulan, tapi tak apalah kita ambil 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Satu malam kita dapat kali 83 tahun. Umat Muhammad umur pendek, dosa banyak. Umat dulu dosa tak banyak, pasal bukan ada maksiat banyak sangat depan dia. Habis-habis nak jadi orang dulu apa? Syirik. Kita pun ada sekarang. Umat dulu mencuri, berzina, minum arak, main judi. Dia macam tu je lah. Dosa sekarang dalam telefon saja ada berpuluh-puluh jenis dosa. Boleh scam orang, boleh tipu orang. Maksiat dah jadi berbagai. Umur pendek, sakit macam-macam. Tarawih pun tak larat. Jadi umat Muhammad ni serba tak larat, serba tak cukup. Tuhan kesian, Tuhan bagilah umat Muhammad ni Lailatul Qadar, supaya dia buat amalan dapat ribu-ribu tahun juga. Satu malam kita semayang, kita kali 83 tahun. Bukan satu kali je kita dapat Lailatul Qadar. Kalau kita bagus, setiap-tiap tahun dapat. Kalau 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, bererti kita dah dapat 830 tahun. Kalau 20 tahun kita beribadat malam Lailatul Qadar, kita dah dapat 1600 1700 tahun, lebih kurang umur nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu ada umur 1000 tahun. Umat Nabi Nuh umur 90, 900 tahun tu biasa. 950 tahun, 1000 tahun boleh capai. Tetapi umat Nabi Nuh yang ikut dia 95 orang, 90 orang je lebih kurang. Umat Muhammad, umat yang besar, pancaroba dia banyak, dugaan dia banyak, umurnya pendek, Tuhan kesian. Sebab tu Ramadan hanya ada pada umat Muhammad. Tarawih hanya ada pada umat Muhammad. Umat Nabi Musa tak ada tarawih. Dan Lailatul Qadar hanya ada pada umat Muhammad. Padahal bumi ini berpusing 360, sama daripada zaman Nabi Adam dulu. Tapi Nabi Adam tak ada Lailatul Qadar. Macam ada Nabi lain tak ada Lailatul Qadar, Nabi Muhammad saja dapat anugerah Lailatul Qadar. Satu cerita saya nak cerita tuan-tuan. Dulu Nabi SAW pernah duduk depan Kaabah tergelak. Nabi gelak bukan macam kita gelak guling-guling nangis pecah perut. Nabi gelak sikit-sikit je. Nabi tertawa seorang-seorang duduk depan Kaabah. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa aku tengok kau gelak seorang-seorang ni?
Nabi gelak sorang-sorang, tertawalah. Lalu Nabi cerita, dulu ada seorang Nabi yang aku terkenangkan dia masuk syurga sorang-sorang dengan pedang dia. Tak ada orang ikut. Sebab tu bila kita jadi jawatan kuasa, kita jadi Pak Imam, kita jadi Ustaz, kita jadi siapa saja, kalau nak tarik orang datang beribadat, berubah, kalau setahun dapat seorang pun dah besar dah. Kerana ada Nabi yang tak dapat langsung umat, seorang pun. Nabi bukan Ustaz. Nabi bukan Ustaz. Nabi ini dengan karok, dengan mukjizat dan macam-macam pun ada orang tak ikut. Ada Nabi yang dua orang je ikut. Ada Nabi yang 90 orang ikut. Nabi Nuh 90 orang je ikut. Umur dia 950, dapat 90 orang. Setahun seorang ke? Tak. Kalau setahun seorang dapat 950 orang, 10 tahun seorang Nabi Nuh punya nisbah pengikut. Jangan main-main. Kalau kita hari ini kita buat program, lepas daripada Ramadan tambah seorang jemaah, anugerah besar ke Allah Ta'ala. Kerana ada Nabi yang langsung tak ada orang ikut. Inilah nama Nabi Sam'ul Al-Ghazi. Orang putih panggil Simpson ataupun Samson. Jangan tengok Simpson yang kartun tu. Tahu Simpson tu? Yang warna kuning tu kan? Itu bukan Nabi tu. Tapi Nabi tu nama Simpson lah. Samson ataupun Sam'ul Al-Ghazi. Dia ni diutus untuk kaum yang standard lah, zalim. Dulu-dulu. Penyembah berhala, syirik, ahli maksiat, kerajaan yang ada pada masa itu kerajaan syirik. Jadi Nabi Sam'ul Al-Ghazi ini diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala, iaitu dia punya badan kuat macam badang, dan kelebihan besar dia ialah boleh lenturkan besi. Besi ni taklut dengan dia, besi ni dia bengkok macam tu je. Kisah ni dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir dalam Qisasu Anbiya. Jadi boleh rujuk. Besi bila tak boleh kena dia, maka pedang, peluru, apa pun tak boleh jalan. Dia ni badang, dia kebal dan dia kuat, Nabi ni. Jadi dia dakwah, raja dah pening. Nak tangkap tak boleh, nak perang tak boleh, nak lawan tak boleh. Dia duduk ceramah, suruh orang masuk Islam, suruh orang masuk Islam. Raja dah tension tapi tak boleh nak buat apa. Sam'ul ni dia tak kacau orang, dia nak dakwah saja. Dia nak dakwah saja. Jadi raja pun dah pening kepala, nak lawan tak boleh, nak tangkap tak boleh. Dia duk ceramah, suruh tinggal syirik, suruh taat perintah Allah Ta'ala, ni tak boleh jadi. Jadi raja kumpul pembesar, raja kumpul tentera, siapa boleh tangkap Nabi Sam'ul Al-Ghazi ni buat depan dia, dia bagi kemewahannya apa saja kau nak, duit, apa, harta semua dia nak bagi. Sekali dia offer macam tu, seorang pun tak berani. Andai kata berpakat seluruh rakyat pun tak boleh tumbangkan Nabi Sam'ul Al-Ghazi. Ya, Musa ada tongkatnya. Kita tahu Sulaiman ada kerajaannya. Sam'ul Al-Ghazi ada tenaga dia yang orang tak boleh lawan. Jadi raja pun dah pening. Offer orang pun tak mau. Lalas nak buat macam mana? Terfikir oleh raja, cuba kita ayat bini dia. Ejas bini. Muslimat kena dengar ni. Ejas bini dia. Jadi cara yang paling last sekali, tangkap bini dia, cuba pujuk, bagi harta banyak-banyak, bagi kemewahan, kok-kok boleh, perempuan ni boleh lalok jugalah. Memang lalok pun. Sebab tu saya bukan nak. Ada isteri yang bagus, suami dia tak bagus. Siapa? Isteri Fir'aun. Semua orang tahu cerita tu. Ada Nabi yang bagus, tetapi isterinya tak bagus. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, Belot. Dan Nabi Sam'ul Al-Ghazi, bini dia pun belot. Sebab tu jaga-jaga. Nabi cakap apa? Akhir zaman nanti Dajjal keluar, ikatlah isteri dan anak-anak perempuan kalian, kerana anak-anak perempuan dengan isteri akan melompat pergi kat Dajjal. Dajjal datang dengan mewah, Dajjal datang dengan kuasa, kekayaan. Nabi cakap, pergi ikat bini kau, pergi ikat anak perempuan kau, pasal dia orang tak boleh tahan dengan godaan Dajjal. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu hari ini datang sesuatu ke negara kita pun, misalnya kita tengok anak-anak perempuan kita pergi macam orang gila. Dia tak boleh kontrol benda tu. Dajjal tak handsome, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak orang, Dajjal paling tak handsome. Muka kemek, hidung tak mancung, mata sebelah kondem, rambut kerinting, gemuk pendek, kaki tempang. Ini riwayat.
Tetapi perempuan pengikut dia paling ramai. Pasal dia ada apa? Fulus. Dia ada power, dia ada fulus. Pedang mata. Sam'ul al-Ghazi, bini dia sudah kena dengan raja. Kena ayat, puan, suami puan ni dakwah kuat lebih kurang. Dia ganggu kami. Kami bukan apa. Kami ni nak tangkap dia. Nak selotok, nak discuss dia. Supaya dia jangan ganggu lah. Oh, ayat manis. Kau ambil kekayaan yang aku sediakan ni. Berapa duit kau nak kau cakap? Bini dia pun tengok duit dah rambang mata. Bolehlah. Macam mana nak buat suami aku ni kuat? Siapa boleh tangkap dia? Puan bawa balik tali. Tali besar raja bagi. Tali tu ikat kapal pun saya tak tahulah. Kalau ikat gajah pun tak boleh lari. Puan balik malam tidur, ikat bintuk suami ni. Ikat suami ni, nanti kalau dia dah tak boleh buka, panggil kami. Kami datang dengan askar, angkat dia bawa pergi istana. Dan kita akan discuss balik dengan dia. Isteri Sam'ul al-Ghazi pun ikatlah suami dia malam tu tidur. Ikat punya ikat, esok pagi Nabi Sam'ul al-Ghazi bangun, dia buka tali tu, sap-sap soy. No problem kat dia. Tapi dia marahlah, dia tanya bini dia, kenapa ikat aku? Kenapa ikat aku? Bini pun pandai jawab juga. Bang, saya ikat ni bukan apa. Saya dapat tali besar ni, saya nak tengok suami saya ni boleh tak lepas dengan tali ni. Nak tengok, nak uji kegagahan suami dia. Aku ni kahwin dengan kau lama dah. Aku sendiri pun tak tahu apa yang boleh lemahkan kau. Kau ni kuat. Sampai aku pun tak reti dah. Tak tahulah apa benda. Tak ada idea lah kau ni lemah apa. Dia pun isteri punya pasal, lalah dia pun sembang jugalah. Macam ni lah. Aku tak boleh dikalahkan dengan apa pun ada dalam bumi ni. Cuma yang boleh tewaskan aku ialah rambut aku. Rambut dia panjang punggung. Rambut dia sampai punggung. Dia silap, dia bagi tahu kelemahan dia kat isteri dia. Pasal dia ingat isteri dia lah pembela dia. Akan sehidup semati, tapi isteri dia dah komplot dengan raja. Oh, kau punya rambut eh? Lu punya rambut eh? Esok malam, suaminya tidur, dia cabut berapa helai rambut. Diriwayatkan lebih kurang 3 atau 4 helai je. Ikat tangan, ikat kaki, Sam'ul al-Ghazi lumpuh. Paralyzed, tak boleh nak buat apa-apa. Itulah kelemahan dia. Maka bila dia tidak boleh bergerak dan tidak berdaya lagi, mukjizat dia hilang, raja pun datang dengan askar, angkat dia bawa pergi istana. Tadi cakap nak negotiate. Tadi cakap nak sembang, buat perjanjian, tipu. Raja buat apa kepada Sam'ul al-Ghazi ni, raja yang zalim ni? Korek mata Nabi ni dua-dua biji. Bagi keluar, buta serta-merta Sam'ul al-Ghazi. Jadi Nabi Sam'ul al-Ghazi telah buta, disiksa dan dipenjarakan oleh raja yang zalim. Lalu bertaubatlah Sam'ul al-Ghazi ni, memohon ampun kepada Tuhan atas kesilapan dia. Selama berapa lama? Selama 1,000 bulan. 1,000 bulan Nabi ni minta maaf. Salah dia bagi tahu bini hal sikit je. Kita punya salah lagi teruk. Tapi pasal dia Nabi, dia buat salah sikit je, dia bocorkan rahsia dia. Tuhan extend, tangguh permohonan maaf dia 1,000 bulan. Lepas 1,000 bulan, baru malaikat Jibril atau malaikat datang, baru tanya dia, Sam'ul al-Ghazi, Allah nak perkenankan permohonan kau sekarang ni, apa kau nak? Ya Allah, kembalikan semula mukjizatku, kuasa dan kelebihanku, supaya dia boleh sambung dakwah dan kerja kenabian dia. Lalu Allah pun makbulkan doanya, mata dia kembali ada balik, dia pun kembali berkuasa balik. Lalu dia mengamuk, habis runtuh istana raja dengan bini-bini dia mati sekali. Jadi dia mengamuk ini membuatkan Nabi tertawa. Dia masuk syurga sorang-sorang tanpa seorang pengikut pun dengan pedang dia sekali. Lalu sahabat Nabi yang jumpa Nabi ni, dengar cerita ni, sahabat Nabi kata apa? Ya Rasulullah, kami nak jadi macam Sam'ul al-Ghazi, kami nak bertaubat dan beribadat 1,000 bulan. Nabi cakap tak perlu, kerana bagi kalian ada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, Nabi kena fokus 1,000 bulan untuk dapatkan apa yang kita dapat semalam. Nabi ni. Sebab tu saya cakap Lailatul Qadar tak ada pada Nabi lain. Kalau ada pada Sam'ul al-Ghazi, dia dah dapat dah. Pasal dia beribadat 83 tahun non-stop, bertaubat, baru Allah Ta'ala makbulkan.
kita dapat satu malam namanya Al-Qadar yang akan ada dalam 10 hari di hujung Ramadan. Tak lama lagi. Kalau kita dapat satu momen tu sama dengan apa yang Samuel Al-Ghazi dapat. Tolong, tolong pakai betul-betul. Kerana umat Muhammad dapat benda yang Nabi pun tak dapat. Jadi itulah dia Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tinggal lagi 5 minit. Ayat seterusnya apa? Tanazzalul malaikatu warruh hufiha biizni rabbihim min kulli am. Ni yang suspend. Turun para malaikat dan ruh. Ruh yang dimasukkan sini Jibril alaihissalam pada malam Lailatul Qadar dengan izin Tuhan mengatur-atur urusan. Urusan apa yang diaturkan oleh Jibril dan para malaikat? Inilah dia, mereka renew kadar dan kadar takdir kita. Sebab tu nama surah ni Al-Qadar dan nama malam tu malam takdir. Tuan-tuan punya takdir, saya punya takdir bahkan ditentukan malam tu. This is not a main-main punya cerita. Yang apa ditentukan? Yang di dalam alam janin yang telah kita ditetapkan, apa dia? Ajal, rezeki dan kesudahan. Malam Lailatul Qadar, Allah bagi izin kepada Jibril dan tim dia untuk renew kadar dan kadar. Sebab itulah malam tu malam takdir. So jangan main-main malam tu. Kena pula Jibril alaihissalam dan tim datang tengok kita. Oh, tengok wayang eh. Oh, tengok wayang. Oh, tak semayang isyak. Oh, tak semayang terawih. Kalau dia sign kat situ, bagi dia pendek umur pun mati cepat pun bagus daripada banyak dosa. Kalau biizni rabbihim min kulli am, habis ya. Jadi jangan main-main. Kita di renew semula kadar dan kadar ni. Ustaz, bukan dah tetap ke? Ya, di Lauh Mahfuz dia tetap. Tapi itu rahsia Allah Ta'ala, kita tak tahu. Tapi pada setiap tahun di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar ada malam takdir, malam yang malaikat Jibril dan para malaikat lain turun untuk renew balik kadar dan kadar. Please doa malam tu elok-elok ah. Mana tahu Jibril datang tengok kita, oi, dia minta panjang umur ni, bolehlah extend sikit. Oi, dia ni minta ampunkan dosa, bolehlah bagi sikit dan sebagainya. Jadi malam itu doalah yang saya nak ajar satu doa sebelum saya tutup. Ah, okey. Kita nak stop. Jadi, salamun hiya hatta matla'il faj. Sejahteralah malam tu sampai subuh. Dia start maghrib sampai subuh habis. Jadi, you buatlah apa amalan. Dan saya nak pesan satu doa yang Nabi ajar. Apa dia? Allahumma inni auzubi, Allahumma inna nas'aluka auzubika min sakat. Allahumma innaka amfun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang imam biasa baca tu. Tapi ambil yang tu je. Allahumma innaka amfun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pengampun dan cintakan pengampunan, ampunilah aku. Aisyah tanya Nabi, kalau aku rasa malam tu malam Lailatul Qadar, apa aku nak baca? Nabi suruh baca ini. Jadi kita dalam 10 malam terakhir tu fokus lebih untuk baca Allah minaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itulah ada sedikit sebanyak perkongsian tentang malam takdir yang bakal ditentukan dalam masa beberapa hari lagi. Tumpulah tuan-tuan. Jadi insyaAllah semoga kita istiqamah dan diberi kekuatan untuk menempuh malam-malam akhir Ramadan dan mendapat keberkatan Lailatul Qadar insyaAllah. Sekadar tu dulu, insyaAllah kita jumpa lagi. Selamat menjamu selera, selamat bersama-sama dalam program Iftar Kubra kita ni. Moga insyaAllah siapa yang menginfakkan, tuan-tuan yang mengeluarkan sumbangan mendapat pahala siapa yang makan pada hari ini, dan kita juga berkongsi pahala. Kawan tu makan kawan ni bagi, kawan ni makan kawan tu bagi. Semua dapat pahala masing-masing insya-Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.